acara lomba pemilihan duta buku tahun 2022 ini berjalan dengan lancar. Sisi Enough Sekolah Make Up bekerja sama dengan Kapi. Kita mempunyai keinginan untuk mencari anak-anak yang berbakat di sini ya, yang mempunyai minat buku yang tinggi. Alhamdulillah, kedepannya kita nanti akan membuat duta buku ini untuk lebih baik dari yang sekarang. Saya ucapkan selamat untuk pemilihan Duta Buku 2022. Tugas dan fungsinya itu harapannya bisa meningkatkan literasi yang ada di Indonesia. Tadi saya sampaikan mudah-mudahan literasi di Indonesia ya semakin baik. Harapannya biasanya itu kita punya beberapa approach atau pendekatan. Yang pertama pendekatan top down ya, jadi influencer di sini tuh bukan yang TikToker atau apa ya Mbak, tapi influencer yang saya maksud adalah setiap orang punya idola. Idolanya siapapun itu mudah-mudahan bisa menginspirasi supaya rajin membaca dan mencari ilmu pengetahuan. Alhamdulillah perasaan saya sangat senang sekali dan tidak nyangka harapan saya menjadi Duta Buku Remaja ini. Saya bisa menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan dengan bertanggung jawab, jujur, dan mengembangkan atau mencari hal baru agar masyarakat Indonesia ini gemar membaca. Nggak menyangka juga bisa dapat juara satu kategori dewasa di Duta Buku 2022 seperti ini. Harapan saya semoga semua teman-teman saya yang melihat kerja keras dari saya ini dapat mengikuti langkah saya ke depannya nanti.